tadi menyampaikan rancangan buat 2025. Jadi ada sekitar 1,6T yang kita alokasikan sementara untuk program-program tahun 2025. Untuk programnya tadi kita sampaikan terkait dengan apa? Penurunan kemiskinan, kemudian target IPM dan lain sebagainya. Itu jadi fokus kita untuk tahun 2025. Mudah-mudahan sesuai jadwal pembahasannya. Tadi disampaikan kalau hal-hal lain nanti dibahas. Dan ada batasan-batasan waktu. Agustus ya harus sudah selesai. Nah, kami terima kasih hari sudah diterima. Mudah-mudahan pembahasannya lancar sehingga tidak kena penalti terkait dengan aturan. Terima kasih.